Oh ya, blukuduk blukuduk. Wih, tahu ya ada pergerakan umpan ternyata. Wih, jempol tangan itu. Ya, nah itu ya. Nah, oh ya. Oh itu. Ya, kelihatan. Oh. Ih, muter-muter. Ish. Mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa ya di channel saya Mas Den MPC Mancing Belut Jombang. Oke pemirsa ya, mancing belut di pagi hari ini. Ini pagi ya, pagi jam 9 lah ya. Kita mancing di spot sawah. Nah ini rimbun banget. Nah ini sudah ada di tengah-tengah sawah ya. Nah ya, bisa kalian lihat ya. Oke, semua ini pematangnya rimbun banget ya. Jadi ini harus ekstra untuk mencari lubang ya. Oke, mudah-mudahan bisa dapat belut banyak ya. Syukur-syukur nanti bisa dapat yang besar. Oke, langsung kita cari lubangnya ya. Salam satu hobi. Nah, oke pemirsa. Nah, dapat lubang ya. Nah, sudah naik turun itu ya. Nah, itu. Lubang masih orsinil ya. Ada cangkang keongnya. Kita ambil. Nah, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mau makan. Wih, naik ya. Wih, amber. Wih, yang ini yang dicari-cari ya. Hei, ngebul. Wih, mantep. Maduk, mak trot. Is. Us. Wih, sudah mau naik malah merot ya. Wis. Wih, gaduh samping. Wih, babon pemirsa. Is. Babon atau belum, ABG ini. Oke ya, jempol tangan up. ABG ya, mantap sekali. Montok ini namanya ya, belut montok. Oke. Oke pemirsa ya. Hah, lanjut cari lubang ya. Salam satu hobi. Uhui. Nah, oke pemirsa. Nah, dapat lubang ya. Tapi belum apa-apa, belutnya sudah nongol itu. Nah, itu belut keluyuran atau gimana? Oh ya, blukuduk. Wih, tahu ya ada pergerakan umpan ternyata. Wih, jempol tangan itu. Ya, nah itu ya. Nah, oh ya. Oh itu. Ya, kelihatan? Oh. Ih, muter-muter. Ish, mantep. Oke ya, nah itu ya sejempol tangan. Ish, gaduh bawah. Ih, wih, tambah berat. Sudah kena kok tambah berat. Ish, jempol tangan pemirsa ya. Mantep sekali, belutnya sudah nongol ya. Oke, sangat kelaparan ya. Kemungkinan itu keluar mau cari makanan. Kelaparan ini. Oke, ini perutnya ya. Cekung ya, kurus. Ini benar-benar kelaparan belutnya. Oke, mantap ya. Lanjut perburuan. Salam satu hobi. Uhuy. Nah, oke pemirsa, dapat lubang ya. Lubang di tengah pematang itu ya. Oke, mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Us. Masalah kecupannya mantap. Waduh, enggak kena.
Kecupannya mantep banget pemirsa, bikin kaget ya. Wih, mantep. Belutnya cari telunjuk ya. Oke ya, mantep cari telunjuk. Oke ya, mantep banget kecupannya. Oke, lanjut cari lubang ya. Salam satu hobi. Uhui. Nah oke pemirsa, nah dapat lubang ya, lubang bawah air ya. Oke, mari kita coba. Nah ini lubangnya ada dua ya, ada dua ini ya, satu ya sama sampingnya ini, dua ini. Nah sama-sama di dekat padi ya, tapi saya curiga yang ini pemirsa ya, curiga yang ini ya. Oke ya, kita coba yang ini dulu ya. Oh ya, blukuduk-blukuduk ya, belum dipancing sudah blukuduk-blukuduk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wis, lu mak tup mak trot. Wis. Oke, jempol tangan pemirsa ya. Oke, mantap nah ya. Curiga kepalanya di situ ya. Oke, itu sampingnya lubang belut atau bukan ya? Oke, kita coba lagi ya. Kita coba yang satunya ya. Nah, oke, belutnya sudah saya masukkan. Nah, kita geser yang ini. Yang ini. Mudah-mudahan apa? Lubang lain lah, kalau lubang lain ya mantap ya, lubang berjejer. Nah, ada cangkang keongnya. Wah ya, dua. Oke ya, kita coba. Oke, ini kemungkinan tembusannya ya, tapi mengarahnya ke sana pemirsa ya, agak melenceng sama yang satunya. Oke pemirsa, wih capek banget ya, istirahat sejenak ya untuk melepaskan lelah. Panas banget ya, di tengah-tengah nggak ada angin pemirsa ya, tapi pas kita menepi seperti ini ada anginnya. Oke ya, ini namanya apa ya, ujian ya. Ujian dalam memancing ya. Oke ya, nah itu pemirsa, ada lebah madu itu ya. Nah itu lebah madu. Oke ya, lanjut nanti ya. Istirahat dulu. Nah oke pemirsa ya, sekian lama muter-muter ya, ternyata dapat lubang ya, di tengah itu kecil banget ya. Soalnya rimbun banget, susah cari lubangnya. Oke lah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung ada pergerakan. Wih, keluar apa ya belutnya? Wis, oke ya, mau, ternyata mau keluar. Aduh ya, seginilah. Oke ya, ya ini untuk dipelihara ya. Oke, gak apa-apa ya, yang penting strike. Oke, lanjut cari lubang ya. Salam satu hobi. Wuih. Nah oke pemirsa, nah dapat lubang ya, lubang bawah air ya. Oke ya, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan dulu belutnya. Seberapa besarkah belutnya atau seberapa kecil? Ini ada keong hidup ini, lagi jalan-jalan. Ish, oke, dimakan pemirsa. Oh ya, kenceng banget narinya. Tuh, dalam banget ya. Tuh, keongnya jalan-jalan.
Nah, itu masih dikunyah-kunyah sama belutnya. Oke, nah masih dimakan ya. Is. Oke. Hampir jempol tangan ini ya. Wih, sampai berdarah terlalu lama. Oke, mantap pemirsa. Wih, berdarah ya. Oke ya. Lanjut cari lubang. Salam satu hobi. Uhuy. Nah, oke pemirsa. Nah, dapat lubang dia. Nah, itu lubangnya di sana ya. Itu belum saya papakan itu. Enggak kelihatan itu ya. Tapi cekungan seperti itu biasanya lubang ya ya. Lubang belut. Oke. Ada dari kawan-kawan yang bilang, "Mas, padinya jangan dipotongin. Siapa yang motong padi, Mas?" Mas. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan busuk ya. Nah, ini menghalangi lubang, ini busuk. Nah, ini dipotong enggak apa-apa. Ini juga enggak akan mempengaruhi pohon padi ya, enggak mati. Nah, ini juga enggak bisa berbuah yang daun seperti ini. Nah, seperti ini dipotongi ya, enggak apa-apa. Soalnya saya juga punya sawah ya. Jadi aman lah. Dan enggak bakal saya rusak sawahnya ya. Padinya enggak bakal rusak. Soalnya petani di sini juga sudah tahu ya. Saya sering mancing di sini. Jadi aman lah ya. Mana yang baik dan mana yang buruk kita harus tahu. Nah, seperti ini enggak apa-apa lah. Nah, enggak akan mengeluarkan buah seperti ini ya. Dan padinya pun enggak akan mati ya. Oke, ini lubangnya ya pemirsa ya. Nah, seperti biasa. Nah ya, pasti banyak keong. Nah ya. Lubangnya kecil. Oke, sudah melompong. Tinggal kita pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, ada pergerakan. Ada pergerakan pemirsa. Wih, naik ya airnya ya. Ayo, mana ini? Naiknya pelan banget. Ayo. Apa masih ada cangkang keongnya ya? Oke, coba lihat lagi ya. Loh, sudah naik turun ya. Oh iya pemirsa, masih ada cangkang keongnya yang nutupi. Pantesan. Oke, coba lagi ya. Ish, mantap, mantap. Loh, dilepasin pemirsa. Baru mau dikencengin, nah dimakan lagi ya. Baru mau dikencengin. Is berat. Is. Uduh. Waduh. Lepas pemirsa. Sepertinya babon ya. Oke, sudah enggak mau itu. Oke, pemirsa. Nah ya. Videonya saya akhiri. Oke, dan alhamdulillah ya, masih dapat tambahan ya. Oke, spill hasilnya dulu ya. Oke, pasang dulu kameranya. Nah, ini dia. Nah ya. Lumayan ya dapatnya.
mancing jam 9, 10, 11. 2 jam. Dapat berapa tadi ini ya? Ini banyak ini pemirsa. Banyak yang kecil juga soalnya, ya. Montok-montok belutnya. Oke ya, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.